Empat bekas menteri besar menjadi taruhan UMNO untuk bertanding pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini. Bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said dan Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman masing-masing diumumkan sebagai calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kijal dan Seberang Takir. Selain itu, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan diumumkan sebagai calon BN di Dun Rantau di Negeri Sembilan. Bekas Menteri Besar Kedah yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mahzir Khalid pula diumumkan sebagai calon BN di Dun Pedu. Pengumuman itu dibuat oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki pada Majlis Pengumuman Calon BN PRN ke-15 di Dewan Tun Hussein On, Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur di Kuala Lumpur malam Jumaat. Yang turut hadir pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta kepimpinan tertinggi parti komponen lain antaranya UMNO, MCA, MIC dan Friends of BN. PRN kali ini juga menyaksikan buat julung kalinya BN bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH menerusi kerajaan perpaduan yang dibentuk selepas pilihan raya umum PRU ke-15 yang lalu.